Kami 6 orang adik beradik, 6 orang semua, 5 orang semua home delivery lah. Home delivery. Ada yang masa ibu saya berjalan naik perahu, macam kita naik perahu tu. Masa perjalanan tu dia terbersalin di sana dalam perahu. Masa tu baby dulu keluar, cuma dia punya plasenta masih di dalam lah. Tiba-tiba sakit perut, jadi tiadalah macam tiada jalan mau pergi hospital. Terpaksa bersalinlah di rumah, di dapur, ngam-ngam di dapur.